Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kadang senang sekali bertemu dengan adik-adik di Bada WTC Kids Online. Spesial banget hari ini Kak Dalil bersama dengan Jack. Tapi Jacknya lagi ngambek. Gimana dong? Dia digangguin temennya. Jack. Aku lagi marah Kak Daniel. Lagi marah. Iya. Kamu kan digangguin temanmu. Jangan menyimpan kemarahan dalam hatimu. Aku marah, Kak Daniel. Teman-teman aku marah. Iya, nih Kak Daniel kasih tahu ya. Hari ini temanya tentang kendalikan amarahmu atau amarahmu akan mengendalikan kamu. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Jack, kita akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik yuk sama-sama kadang undang adik-adik untuk kita sama-sama beribadah. Nah sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Jack, teman-teman semua, yuk kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau memuji nama Tuhan. Tuhan, berikan kami sukacita, berikan kami hati yang baru, supaya kami saat memuji Tuhan bersukacita, saat menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Turun, turun, turun lembah yang dalam. Kuma...
siapkan hati kita ya. Kita mau sembah Tuhan. Semua adik-adik, yuk duduknya yang manis. Semuanya ya, siapkan hatinya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Yuk. Tibalah waktunya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati ya firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar sesuatu kebenaran yang baru. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku Tobias dari Kids Altar Kavela. Umurku 3 tahun. Ayat hafalan minggu ini Efesus 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Sekali lagi ya, Efesus 4 ayat 26a. Apabila kamu menjadi marah, nah kamu berbuat dosa. Ingat ya, sampai jumpa. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai ke-16. Kami ulangi ya, firman Tuhan hari ini diambil dalam 1 Samuel 18 ayat ke-5 sampai ke-16. Nah adik-adik, yuk dengarkan ceritanya dan duduk yang manis. Jangan kemana-mana. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Raja Saul menyuruhnya. Sehingga dia menjadi kepala seluruh prajurit. Nah adik-adik perhatikan baik-baik. Sehingga orang-orang
Saul melihat, wih Daud hebat ya. Dan luar biasa Daud bisa mengalahkan banyak musuh. Nah, ketika Daud mengalahkan orang Filistin dan mereka pulang dari pertempuran, Raja Saul disambut oleh seluruh orang Israel. Mereka begitu banyak menunggu Saul dan Daud. Tapi apa yang terjadi? Ketika Saul masuk ke kota Israel, nah di situ dikatakan begini. Mereka menyambut Saul dengan begitu luar biasa. Ada yang menari-nari, ada yang pakai rebana, gemerincing. Wah, mereka luar biasa deh adik-adik. Dan sambil mereka bernyanyi dan menari dan berkata seperti ini. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Wah, Raja Saul senang sekali. Orang Israel menyambut mereka seperti itu. Nah, tapi pada saat Daud datang, pada saat Daud masuk ke kota, nah perhatikan, ketika Daud disambut, orang-orang berkata, Raja Saul beribu-ribu musuh, tetapi Raja Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Wah, artinya apa? Raja Daud mengalahkan banyak, bahkan lebih banyak dari Raja Saul. Nah, itu membuat Raja Saul menjadi kesal sekali. Dia sebal sekali dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel. Sejak saat itu Raja Saul benci sekali dengan Daud. Nah, dari situlah adik-adik. Dari situ, keesokan harinya, Saul masih saja benci dengan Daud. Padahal Daud biasa ya, dia main kecapi di istana. Dia main kecapi untuk Raja Saul. Memuji Tuhan untuk Raja Saul. Tetapi karena Raja Saul, dia tidak melepaskan marahnya, masih menyimpan marahnya, sehingga marahnya mengendalikan hidupnya. Dan roh jahat ada pada Saul. Dan saat itu ada tombak. Dan dia melemparkan tombak itu kepada Daud. Saul melemparkan tombak itu ingin melukai Daud. Pada saat Daud melihat Raja Saul mau melemparkan tombak ke arahnya, Daud mengelak. Daud mengelak sampai 2 kali adik-adik. Dan akhirnya Raja Saul begitu marah. Tapi puji Tuhan, Daud dia lari. Nah, di sini adik-adik perhatikan baik-baik. Raja Saul menyimpan amarahnya sampai amarahnya mengendalikan hidupnya sehingga dia bisa berbuat yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan mau hari ini kalau adik-adik menjadi marah, Tuhan mau adik-adik mengampuni. Kalau adik-adik menjadi sedih, Tuhan mau adik-adik mengampuni. Jangan marah-marah, nanti bisa jadi berbuat hal yang tidak baik seperti Raja Saul. Dia menyimpan kemarahan, lalu dia mau melukai Daud. Kita juga harus mengampuni orang yang bersama-sama kita. Jangan marah-marah. Dan biarkan amarah kita, kita bawa sama Tuhan. Tuhan, saya lagi kesel nih sama teman saya. Tuhan, saya lagi kesel nih sama teman saya, sahabat saya. Hari ini, yuk adik-adik, kalian rindu adik-adik melepaskan pengampunan buat teman kalian. Sehingga amarahnya tidak menguasai kalian. Siapa yang mau? Yang mau angkat tangan? Ya, pasti kalian percaya adik-adik semuanya mau belajar untuk melepaskan amarahnya dan datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk memberi pengampunan. Kendalikan amarahmu atau dia akan menghancurkanmu. Adik-adik, hari ini kita akan ketemu dengan teman kita. Ini si Medi.
Medi seekor sapi. Kelihatannya dia seperti seekor sapi biasa, bukan? Tapi Medi ini ternyata punya masalah, adik-adik. Apa masalahnya? Medi ini sulit untuk menguasai kemarahannya. Dia sering marah dan dia bisa marah untuk hal yang sangat kecil. Sehingga teman-temannya, semua orang di lingkungannya menjuluki dia dengan nama Medi si sapi galak. Karena dia selalu marah. Nah, masalahnya menjadi begitu buruk sehingga ibu Medi mengirimkan dia ke sekolah manajemen kemarahan. Di situ dia belajar bagaimana caranya untuk mengendalikan kemarahannya. Sehingga kemarahan itu tidak lagi menguasai Medi. Menurut kalian, Medi suka gak pergi ke sekolah itu? Enggak, adik-adik. Medi sangat membenci sekolah itu. Karena setiap pagi kalau dia naik ke atas bus itu, adik-adik, ke atas bus sekolah, semua teman-temannya mengejek dia dan berkata, "Hei Medi, gimana sekolah kemarahannya? Hohohoho. Apakah kamu sudah bisa mengendalikan kemarahan?" Hohohoho. Tentu saja Medi menjadi marah, terutama hari ini ketika dia mau berangkat sekolah. Duh, dia udah kesel, adik-adik, karena pagi-pagi adiknya sudah lama banget di kamar mandi. Lalu kakaknya menghabiskan semua susu yang ada di rumah. Jadi dia pergi dengan perut yang lapar dan hati yang kesal. Dan ketika dia naik ke atas bus, seorang temannya, Little Mumu, memanggil dia. "Hey, Medi, sini kamu." "Apa sih?" kata Medi. Lalu Little Mumu bertanya, "Gimana? Kamu sudah bisa mengendalikan marah? Awas teman-teman, ada sapi galak. Hati-hati." Wah, adik-adik, Medi sudah rasanya tidak bisa lagi mengendalikan kemarahannya. Mukanya merah dan asap mulai keluar dari kepalanya. Gitu ya. Adik-adik, lalu dia menghampiri si Little Mumu dan dengan keras dia memukul Little Mumu. Puk, puk. Ah! Little Mumu berteriak karena kesakitan. Tapi Medi tidak berhenti, adik-adik, sehingga teman-temannya yang lain pun tersapi. Semuanya bergerak untuk memisahkan Medi supaya dia tidak lagi memukuli Little Mumu. Nah, ketika mereka sudah dipisahkan, ternyata Little Mumu sampai pingsan, adik-adik, karena dipukul oleh si Medi. Medi pun merasa kaget dan menyesal. Ya, tak lama kemudian animal ambulance datang. Ya, ambulans untuk para hewan datang dan membawa Little Mumu ke rumah sakit. Ketika dia melihat temannya dibawa ke rumah sakit, adik-adik, Medi sangat sedih. "Aduh, apa yang udah aku lakukan? Aku tidak bermaksud memukulnya. Kenapa sih aku gak bisa mengendalikan kemarahanku? Kenapa aku gak bisa berhenti dan mengendalikan kemarahanku?" Medi sangat menyesal karena dia sudah memukul temannya. Tapi sudah keterlambat, adik-adik. Temannya sudah masuk rumah sakit. Nah, hari itu jika Medi berhenti dan dengan sederhana melihat masalahnya, dia cuma ditanya, "Bagaimana sekolah mengendalikan kemarahan? Kamu sudah bisa mengendalikan kemarahan belum?" Sebenarnya simpel, bukan, adik-adik? Tapi Medi kehilangan kesabaran dan dia marah untuk hal yang kecil, kehilangan kendali. Nah, adakah dari antara adik-adik yang sama seperti Medi? Kamu bisa kehilangan kendali hanya karena temanmu menginjak sepatumu. Padahal simpel, bukan? Kita tinggal bersihin aja sepatunya. Atau misalnya mama menyuruhmu untuk membantu mencuci piring, lalu kamu mulai marah-marah. Coba berhenti dan berpikir sejenak. Kalau kamu membantu mama, bukankah mama sudah melakukan banyak hal untukmu? Sudah masak, sudah membereskan rumah. Bukankah membantu mama adalah hal yang sangat sederhana yang bisa kamu lakukan daripada kamu marah-marah? Nah, apakah kamu akan membiarkan amarah mengendalikanmu? Atau kamu mau berhenti dan berpikir dan tidak membiarkannya untuk mengendalikanmu? Kita berkata, orang bodoh akan cepat-cepat marah. Karena itu, sadarlah dan kita harus sabar. Nah, adik-adik, ketika Medi sampai di kelas, dia duduk bersama-sama dengan kelompoknya. Dan dia bercerita apa yang terjadi di bus tadi.
adik-adik, dia benar-benar malu dengan perbuatannya. Dia berkata, saya juga gak tahu kenapa setiap kali ada hal kecil, saya dengan mudahnya meledak, saya dengan mudahnya marah. Saya pikir saya punya begitu banyak kemarahan di dalam diri saya. Saya gak tahu apa yang harus bagaimana mengendalikannya. Dan kalau ada orang yang menatap aku dengan aneh aja, aku bisa langsung memukul dia. Aku juga gak tahu kenapa aku begini. Nah, lalu Pak Konselornya, Pak Konselor Sapi mendengarkan cerita Medi. Dan kemudian Pak Konselor Sapi mengeluarkan sebuah balon dan mulai meniup balon itu di depan kelompok itu. Lalu Pak Konselor berkata, nah anak-anak, saya ingin kalian membayangkan bahwa setiap kali kalian marah, kalian akan meniup udara ke dalam balon ini. Dan ketika balon ini ditiup dengan udara terus, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi adik-adik kalau balonnya ditiup terus? Betul, balonnya akan meledak. Nah, hal yang sama terjadi dengan kemarahan kalian. Kalau kalian terus menyimpan kemarahan di dalam hati kalian, kemarahan di dalam hati kalian, maka kalian akan mudah untuk meledak. Lalu Pak Konselor Sapi melanjutkan. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Daripada kalian menyimpan kemarahan kalian, kalian harus melepaskannya. Melepaskannya dengan cara yang benar, tapi supaya tidak melukai orang lain. Dan jangan disimpan. Tidak, nanti bisa meledak. Wow, ini adalah nasihat yang baik, bukan adik-adik? Nah, apa yang terjadi? Bagaimana caranya? Itulah pertanyaan para siswa di kelas tersebut. Bagaimana, Pak? Kami juga mau mengendalikan kemarahan kami. Lalu Pak Konselor Sapi berkata, nah, ada caranya. Ketika kalian marah, kalian harus melepaskannya. Caranya adalah dengan menyampaikannya kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Memberitahu kepada Tuhan apa yang kalian rasakan. Dan meminta Tuhan kekuatan kalian bisa mengampuni. Wah, adik-adik, ternyata banyak orang yang memendam kesalahannya, kemarahannya, lalu tidak melepaskannya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang di sekitarnya. Ada yang disimpan, ada yang dilepaskan ke orang-orang sekitar, jadi dia jadi marah-marah. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan berkata bahwa serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, karena Dia yang akan memelihara kamu. Nah, ketika nanti kalian menghadapi teman kalian yang membuat kalian marah, atau ada orang yang membuat kalian kesal, apa yang harus kalian lakukan? Ketika kalian kesal, kalian bisa berhenti sejenak, lalu kalian bisa menumpahkan perasaan kalian sama Tuhan. Gampang adik-adik, bilang aja sama Tuhan, Tuhan, aku kesel karena dia tadi injek kaki aku. Aku kesel karena dia ambil pensil aku. Aku kesel Tuhan karena dia merobek buku aku. Nah, tapi adik-adik tidak hanya cukup untuk mengutarakannya sama Tuhan. Adik-adik pun harus minta sama Tuhan untuk Tuhan tolong aku. Untuk aku bisa melepaskan pengampunan kepada temanku yang sudah melukai aku. Begitu adik-adik. Nah, itulah saran dari Pak Konselor Sapi kepada para murid-muridnya. Kalian bisa melakukan ini di rumah, di sekolah, dimanapun kalian berada. Kalian ketika kesal, berhenti, sampaikan, ungkapkan sama Tuhan. Lalu kalian harus minta Tuhan kekuatan untuk bisa mengampuni. Ini yang penting adik-adik. Karena kalau kalian tidak mengampuni, kita akan bisa melihat hasil yang lebih buruk. Nah, inilah yang terjadi pada Medi. Setelah sekolah selesai, Medi pun pergi keluar. Dia pulang adik-adik. Hatinya sudah mulai sedikit tenang. Tapi dia merasa, tidak terlalu masuk akal konselor ini. Bagaimana saya bisa ngomong sama Tuhan dan melepaskan kemarahan saya? Rasanya terlalu rohani. Aku mau coba caraku sendiri . Itu yang dikatakan Medi. Dia tidak mau melepaskannya, membicarakannya kepada Tuhan. Tapi dia mau menggunakan kekuatannya sendiri.
Nah, ketika dia sedang berjalan pulang, dia ketemu dengan temannya si Sally sapi ungu. Ketika dia melihat Sally sapi ungu, tiba-tiba kepalanya mulai panas. Asap mulai keluar dari kepalanya. Sally memanggil dia dan berkata, "Hai, Maggie. Apa kabar? Gimana sekolahmu hari ini?" Maggie merasa sangat marah. Adik-adik, kenapa? Karena dia teringat 2 tahun yang lalu ketika mereka pergi retret, Sally mendorong Maggie sehingga jatuh dan kakinya terkilir. Tapi ketika itu Sally sudah minta maaf dan selesai. Sally kira sudah selesai masalahnya, tapi ternyata tidak, adik-adik. Maggie masih mengingat kejadian 2 tahun yang lalu ketika Sally mendorong dia dan jatuh ke rumput dan kakinya terkilir. Wah, ketika dia melihat Sally, Maggie tidak bisa menahan amarahnya. Dia ingat semua kejadian itu dan asap mulai keluar lagi dari kepalanya. Pum, 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 pum. "Hei, Sally, kemari kamu." "Sally, jangan takut." "Wah, kenapa, Maggie?" "Aku ingat kamu waktu itu dorong aku sampai aku jatuh dan terkilir. Tapi kan aku sudah minta maaf. Maggie, maafkan aku. Itu kan udah lama, udah 2 tahun yang lalu. Maafkan aku, Maggie." Sally sudah sangat ketakutan karena dia tahu Maggie sangat marah sama dia. Dan Maggie mulai mencengkeram lehernya. "Maggie, maafin aku juga merasa buruk." Terus Maggie bilang, "Tidak, aku tidak bisa maafin kamu. Itu sakit sekali waktu terkilir, tahu?" Nah, adik-adik, Maggie tidak bisa memaafkan. Dia masih ingat apa yang terjadi 2 tahun yang lalu ketika temannya melukai dia, padahal temannya juga sudah minta maaf. Adik-adik, banyak loh kakak tahu dari antara adik-adik yang mungkin mengalami hal ini. Kalian masih ingat apa yang adik teman kalian lakukan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ketika kalian TK, ketika kalian kelas 1, padahal sekarang kalian sudah kelas 5, kelas 6. Adik-adik, kita harus mau mengampuni teman yang bersalah sama kita. Jangan disimpan. Karena kalau disimpan, yang seperti tadi Pak Konselor Sapi bilang, akan jadi balon yang sangat besar dan bisa meledak dengan sekapan saja. Jika kamu ingin mengendalikan kemarahanmu, maka kamu harus mengampuni. Kamu harus melepaskan pengampunan. Nah, kita harus mengampuni. Kenapa, adik-adik? Karena Yesus juga sudah mengampuni kita. Kalau kita berbuat salah, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan tidak pernah ingat lagi. Dan segera Tuhan akan ampuni adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Maggie pun menangkap Sally dan melemparkannya dia ke jalanan. Dan ketika itu ada bus yang sedang lewat. Hari itu Maggie membuat keputusan, mengambil keputusan, dan keputusannya akan membuat dia menyesal untuk seluruh hidupnya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bahwa setiap orang yang tidak dapat mengendalikan kemarahan, mereka akan membuat keputusan yang salah. Karena itu, adik-adik, kakak mau ajak kalian semua, walaupun kalian masih kecil, ayo, kalau ada siapapun yang membuat kalian marah, berhenti dulu. Lalu serahkan sama Tuhan. Jangan marah, tapi serahkan sama Tuhan. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang melukai kalian, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, karena dengan demikian, amarah tidak akan mengendalikan hidupmu. Dan kamu akan menang mengatasi semua amarah. Nah, kakak hari ini mau ajak kita berdoa ya. Kalau ada adik-adik yang memiliki amarah, masih memiliki teman yang kalian kesal, yang belum bisa kalian ampuni, kakak mau berdoa. Kita akan berdoa dan kita akan melepaskan pengampunan kepada teman-teman kita. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami untuk kami boleh mengendalikan amarah kami, supaya kami tidak dikendalikan dan tidak dihancurkan oleh amarah ini. Tuhan, kami mau mengampuni orang yang bersalah sama kami. Kami mau melepaskan dan mengampuni mereka.
Dan kami percaya ketika kami mengampuni mereka, maka hidup kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menang dan tidak boleh mengizinkan amarah mengendalikan hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kanil, firman Tuhannya keren. Aku mau belajar hari ini untuk tidak menyimpan kemarahanku dalam hatiku. Nah, gitu dong, Cek. Teman-teman juga ya, jangan menyimpan kemarahanmu dalam hatimu sehingga kemarahanmu mengendalikan kamu. Nah, hari ini sebelum kadernya tutup, Cek akan menyampaikan pengumuman buat adik-adik. Teman-teman, teman-teman yang belum mengikuti Kids Altar, yuk gabung di Kids Altar WTC Kids Online. Di Zoom ya Kak Daniel ya? Iya, nah Kids Altarnya lewat Zoom. Adik-adik bisa mendaftar di IG WTC Kids Online. Adik-adik klik WTC Kids Online IG-nya. Nanti di situ ada alamat untuk pendaftaran. Oke, kita akan tutup ibadah dan akhiri ibadah hari ini. Yuk kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami hari ini sudah belajar untuk mengampuni, untuk tidak marah-marah, untuk tidak ngambek. Tuhan, terima kasih ya. Tuhan berkati adik-adik semua yang saat ini di rumah, berkati papa mama yang ada di rumah. Kiranya Tuhan berkati semua keluarga adik-adik semua. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah WTC Kids Online ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk menerima berkat. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun ke atas hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kali yang kedua menjemput kita di awan-awan yang percaya sama-sama katakan amin.